Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Masih bersama saya di hari ini channel. Dan di video kali ini kita bahas Kordao guys. Jadi ada surprise nih dari Kordao official atau developernya Kordao ya. Kemarin kita dibuat penasaran pada tanggal 8 akan ada surprise. Dan pada hari ini kita akan update kabar terbaru dari Kordao guys. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini. Dan pastikan kalian gak skip videonya agar kalian gak salah paham tentang pembahasan kita di video kali ini. Dan perlu diingat teman-teman semua, video ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, dan bukan ajakan untuk investasi. Selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer guys. Oke, di sini kita kutip dari Kordao dan katanya, bersiaplah komunitas Core menjelang 8 Februari, bersiap untuk berita pengumuman dan kejutan menarik setiap hari. Jadi ada yang sangat luar biasa nih teman-teman, semoga disangka-sangka. Padahal kita masih memprediksikan atau menganalis bahwa tanggal 8 itu bakal landing gas fee untuk penerimaan airdrop gitu ya. Namun ternyata salah prediksi. Jadi teman-teman semua jangan beranggapan kita sok pintar gitu ya, atau saya sok pintar gitu. Jadi di sini saya tidak memberi harapan palsu gitu ya. Jadi setiap proyek yang saya bahas itu membutuhkan penganalisaan yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman semua harap maklum, dan juga kalian sering juga saya katakan wajib disclaimer dan juga dior agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu ya. Karena di sini saya hanya memberikan informasi dan edukasi aja guys. Oke, di sini kita kutip dari MEXC Global dan tandai kalender Anda. MEXC akan meluncurkan atau mencantumkan Kordao di zona inovasi dan membuka perdagangan untuk pasangan perdagangan Core dengan USDT. Setoran sudah dibuka dan perdagangan Core dengan pasangan USDT akan dimulai pada jam 12 pada tanggal 8 Februari waktu UTC guys. Kalian bisa lihat detailnya di sini ya teman-teman semua, nggak cuma dari MEXC, bahkan dari Bitru dan masih banyak yang lainnya kita akan lihat secara singkat aja. Nah di sini dari Hobby Global, dan 7 hari lagi Hobby daftar Kordao dan perdagangan dimulai pada 8 Februari pukul 12 UTC. Berarti ini pergerakan serentak ya dari tim Kordao itu menghimbau pada semua bursa yang telah mendukung jaringan atau mainnetnya si Kordao itu dibuat serentak. Jadi tidak ada perbedaan harga ataupun nanti selisih pahaman gitu ya, dari sini kok sudah terdaftar dan di sini belum gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, ini adalah perjalanan dari Kordao dan mudah-mudahan harganya juga fantastis ya. Nah yang perlu diingat teman-teman semua, video saya yang kemarin itu sangat harus berhati-hati ya teman-teman semua yang telah mengikuti airdrop, karena di situ airdropnya sangat-sangat ketat sekali. Kita tidak bisa menggunakan IP address atau satu IP address dengan banyak akun gitu ya, dan yang terhubung ke Satoshi atau aplikasi Satoshi itu hanya satu wallet address. Teman-teman semua, intinya satu akun, satu IP address, dan kita nggak bisa macam-macam ya. Kalau misalkan terjadi penggandaan, itu kemungkinan kita tidak bisa memiliki atau menerima airdrop tersebut guys. Nah selanjutnya dari Bybit juga telah mengumumkan bahwa akan segera hadir pada 8 Februari 2023 jam 12 PM UTC. Sementara itu deposit untuk Core dibuka di sini ya infonya, di sini tidak dijadwalkan teman-teman semua, tetap disclaimer dan juga dior guys. Nah di sini dari Bitru juga telah mengumumkan bahwa 6 hari lagi daftar baru Kordao deposit dibuka sekarang, dan dengan pasangan Core dan USDT perdagangan mulai pada 8 Februari pukul 12 UTC. Kita kutip dari akun Twitter IBC dan beliau juga telah memberitahukan kepada komunitasnya, penantian berakhir pada 8 Februari, Core dapat diperdagangkan pada 12 UTC. Nah, pertanyaannya, rilis dan
penerimaan airdropnya itu kapan gitu guys. Mudah-mudahan sih sebelum tanggal 8 kita sudah bisa menerima ya, dan ketika nanti tanggal 8 dan open trade kita sudah bisa mendepositkan hasil penantian kita selama bertahun-tahun ya, kita mining claim setiap hari, dan mudah-mudahan ini bisa membuat kita tuh tersenyum gitu guys. Oke, teman-teman semua, harap cek akun yang beredar pada saat ini di Twitter, banyak sekali ya akun-akun yang mengatasnamakan CoreDAO, dan harap teman-teman semua berhati-hati dengan akun-akun seperti ini ya. Kita bisa lihat di bagian report scam di sini ya, banyak sekali teman-teman semua. Pastikan kalian itu selalu riset secara mandiri dan juga disclaimer, dan kita bisa lihat ya akun-akun yang mungkin tidak bertanggung jawab nantinya di CoreDAO. Banyak sekali akun fake yang mengatasnamakan CoreDAO, dan teman-teman semua wajib untuk riset dan juga berhati-hati ya, karena airdropnya di sini kayaknya sih nggak airdrop abal-abal ya, harganya juga mungkin bisa di atas $10 ya. Tapi saya berharap sih seperti yang kita harapkan ya, dengan menggunakan proof of work dan juga proof of stake yang dikombinasikan dan menciptakan Satoshi Plus, itu akan membuat harga yang sangat fantastis ya, minimal di atas harga Ethereum, di bawah harga Bitcoin gitu ya. Itu sih harapan dari semua miner CoreDAO, dan kita juga nggak tahu harganya nanti berapa. Yang pasti kita berdoa aja mudah-mudahan CoreDAO ini rilis dengan harga yang fantastis guys. Dan di sini banyak sekali ya akun-akun yang mengatasnamakan CoreDAO dan memberikan giveaway yang gak main-main ya. Tapi teman-teman semua wajib untuk berhati-hati, di sini banyak sekali dan ini sangat-sangat sensitif sekali guys. Kalau misalkan data kita itu terdeteksi sama mereka, dan kemungkinan kita bisa kehilangan asetnya. Nah, buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian memiliki pertanyaan tentang CoreDAO itu cara pengaitannya seperti apa, kalian bisa masuk ke technical question ya di Discord, atau nanti kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Selagi saya bisa jawab, nanti saya akan jawab. Dan kalau misalkan nanti pertanyaannya terlalu dalam, itu bisa kalian langsung kunjungi di Discordnya di bagian technical question guys. Jadi teman-teman semua harap berhati-hati. Nah, yang terakhir teman-teman semua, kalau misalkan nanti kita itu bisa menerima airdrop dengan harga yang sangat fantastis, misalnya 1.500 US dollar gitu ya satu koinnya, dan kalian mendapatkan 25% dari airdrop kalian, apa yang akan kalian lakukan? Delegate atau kalian all in to sell guys? Jadi tinggalkan di kolom komentar dan kita akan berdiskusi secara bersama. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan terima kasih kalian sudah nonton, dan salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye-bye.